Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya telah menyelesaikan masakan tradisional khas Melayu Sumatera Selatan. Apa itu? Ini dia ikan pede. Nah, ikan pede tumis. Bumbunya tadi tak banyaklah, hanya bawang merah, bawang putih, cabai merah serta cabai rawit yang tidak perlu kita potong-potong. Kemudian tomat satu buah dan gula satu sendok. Dan ini lalapan yang enak kita, yaitu jantung. Nah, ini jantung pisang yang telah kita rebus. Dan ini insya Allah enak sekali, nikmat sekali, karena sudah saya masak pakai sedikit minyak, direbus pakai minyak, sedikit garam. Dan ini gulai tempoyak. Nah, ini gulai tempoyak. Namanya tempoyak ikan patin. Nikmat sekali. Ada yang mau coba nanti dipersilakan. Oke. Nanti kita makan setelah nasi yang kita masak sudah matang. Nah, nasi pun sudah matang. Tinggal kita makan pagi. Nah, ini makan pagi, menu makan pagi. Kita makan pagi tidak langsung makan kenyang, ya, karena di masa stay at home ini, tinggal di rumah saja akibat pandemi corona, kerja kita ya di rumah. Maka salah satu yang asik untuk dikerjakan adalah makan. Oke, selamat menikmati. Bye-bye.